Ya, sebenarnya kalau persiapan saya rasa ini sudah matang dan harus saya kembali jelaskan bahwa penyelenggaraan ini tidak menggunakan alokasi anggaran dari APBN. Ini adalah dana kelola yang ada di LPDUK. Jadi banyak yang bertanya, kok Kemenpora mengadakan hanya single event atau satu acara voli? Nah, ini sangat berbeda karena ini adalah konsep dari BLU, Venture Capital dan Sportainment yang kita gagas di LPDUK ini. Dan tadi seperti disampaikan, acaranya ini sebenarnya banyak sekali nantinya, dari ada exhibition games antara Indonesian All Star dengan Respart, juga ada celebrity match-nya, dan juga kalau tidak salah juga nanti ada performance-nya juga. Salah satunya adalah JKT48 ya. Dan itu JKT48-nya kalau tidak salah dia pakai grup yang utama. Jadi ini harusnya rame. Dan jadi ini adalah acara yang tidak hanya menampilkan satu kegiatan, tapi ini banyak sportainment, dan ini juga kita adakan hanya jelang beberapa hari sebelum Proliga mulai. Jadi ini untuk menaikkan hype dari voli kita, liga voli kita, dan tentunya harapan kita ke depan ini juga berdampak kepada pembinaan dan prestasi voli. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.